Saudara-saudari yang terkasih, hari ini Selasa 16 Maret, bacaan Injil dari Yohanes bab 5 ayat 1 sampai dengan 16. Intinya disabdakan, engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, agar padamu jangan terjadi yang lebih buruk. Konteksnya Yesus menyembuhkan orang yang sudah 38 tahun lamanya sakit, yang ada di tepi kolam Bethesda. Yesus bersabda, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Orang itu sembuh, tapi Yesus berkata, jangan berbuat dosa lagi. Mari, di saat masa Prapaskah ini, kita mohon rahmat, kesembuhan, sekaligus juga mohon rahmat, pengampunan dosa. Engkau telah sembuh, jangan berdosa lagi, agar jangan terjadi yang lebih buruk padamu. Minum air putih hangat dulu. Salam sehat, tetap semangat, dan jangan lupa bahagia. Tuhan memberkati.